Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Hari ni kita cerita sikit tentang zone test saya ni, 350E. So kita datang ke We Rider di Taman Jasmin Kajang. Saya ada buat claim warranty. Okey, jangan risau, pihak zone test dia bagi warranty ya. Dia sebenarnya warranty RM20,000 tu untuk engine ke untuk wiring? Oh, wiring lah kan. Untuk engine RM30,000 eh. Ha, tu tanya komen, tanya komen. Tak nampak ni. Okey. So kita ada, saya buat claim. Ni. Ni adalah heater grip. Saya dapat juga claim daripada kilang heater grip. Okey. Ini saya dapat konti dan juga lampu. Lampu belakang. Ini aja. Senyum sikit eh. Momen terbaik ni buat saya punya lampu ni. So kita claim. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tapi dia ada watermark sikit. So pihak zone test alhamdulillah bagi kita skor. Ini pun dah tukar baru, ini tukar baru. Sebelum habis warranty. Baik ah. Baik. Kemudian saya nak masukkan untuk ni. Cerita sikit ni tentang ni. Apa ni, spring fork ni? Fork ni nak bagi dia apa, rebound tu dalam sikit lah. Aha. Dia kalau tak tukar spring ni, dia rebound agak pendek. Uh-huh. Jadi bila dah tukar minyak, kalau landa lompat ke apa, memang rasa senak sikit lah. Okay. Berbanding dengan standard ni dah kira okey lah kan? Okey lah, setakat ni ramai lah orang pakai ni. Maknanya orang kata harga masih lagi di bawah bajet lah kan? Mampu milik eh? Siap minyak, mampu milik. Siap minyak, fork dan juga ni 3.5 eh? Yes. Siap pasang. Siap pasang. Jangan siap pasang babe. Kita akan masukkan untuk zone test saya. Kena racun kan. Akhirnya akhirnya racun juga habis. Kemudian okey, kemudian kita nak masukkan roller. Ini 16 gram eh. Kalau standard dia 18 gram. Jadi ini kita nak test lah sama ada okey ke tak okey. Kita nak gunakan roller yang bukan standard. Orang kata lebih ringan lah. Katanya lebih pick up. Nanti saya akan bagi feedback berkenaan dengan roller tersebut. Okey ke tak okey eh. Okey, bagi mereka yang masih under warranty, sekiranya ada apa-apa masalah engine ataupun lampu ataupun wiring berkenaan dengan zone test, boleh claim eh. Jangan lupa tu. Masih ada warranty, claim dengan pihak zone test macam saya ni. Terbaik. Lampu baru ni. Kiri. Kanan. Okey, kiri. Double signal. Semua ada. Oh, mantap. Dapat lampu baru ah, lampu baru ah. Special. Claim. Mari kita tengok dalam dia. Rotor body dia, dia punya tu. Tengok. Tengoklah apa yang menarik. Engine dia semua. Mantap. 350cc bos. Mempadu, zone test ni mempadu. Okey, heater grip. Kita dapat tukar yang baru. Ini untuk panaskan tangan kita. Yang berada kat sini. Nampak tu. Tu dia. Okey, kita dapat yang baru. Tukar baru. Mantap. Kita check
kan. Kalau ada apa-apa lagi tetapkan ya. Alang-alang buka cover kabel nampak. Terbayar. Okay, kalau sebu rasa macam RPM yang rendah, macam ada apa masalah ni je kabel ni. Kita ketatkan. Tadi kita cabut dia keluar. So satu pengalaman pelajaran kita. Okey. Dah cuci. Tukar roller. Oh. Ni ori ya, ni ori. Ori. 18. Ori 18 gram bang. Tak ada orang punya cuba lagi kan. Kita cuba lah. Ha? Kita test. Ini tukar baru ya, baru-baru. Tapi semua sama je kan? Game sama kan? Sama. Ini kita simpan. Ini kita simpan. Ya. Hijau lah, hijau. Okey. Motosikal saya ni masih lagi belum siap. InsyaAllah petang ni saya akan ambil. Okey. Sebab nak masuk lagi spring fork kan. Kemudian nak check lagi CVT dia. Mungkin dah okey ke tak okey kan. Jadi sebenarnya saya nak bagi tahu pada anda semua. Saya nak jual box saya lah. Top box saya yang baru ni 45 liter. Dengan bracket dia sekali. Sebab saya tak pakai dah box tu kan. Jadi siapa nak berminat untuk memiliki box ni, jangan lupa PM saya. Okey. Ini adalah box 45 liter yang sebelum ni saya pakai. Kita nak let go. Siapa nak? Ha? Bunyi saya. So, saya bagi sekali bracket belakang kontes. Sekali dengan ni ah. Ha? Ini cover ni. Sekali box. Okey. Ini 2.5. Box 2.5 eh. 500. 100 sekali yang ini. Bagi sekali. Sekali semua. Oi, 500. Siapa nak bagi? Jalan eh. Baik bang. 500, 500. Oh, masih cantik lagi. Ah. Cantik. PM saya segera cepat, siapa cepat dia dapat. Okey.